Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Sobat di Yopi Yono. Di video gue kali ini, gue pengen buat konten yang berbeda ya dari konten-konten sebelumnya ya. Sesekali gak apa-apa ya. Kalau di konten sebelumnya tuh biasanya gue selalu buat konten yang berhubungan sama hal-hal yang berkaitan sama musik ya. Kayak gitar, drum, dan lebih lainnya. Tapi di konten kali ini gua mau coba konten apa ya? Mukbang. Kayaknya enak nih. Oke, pastinya walaupun gua biasanya nge-review hal yang berkaitan sama musik, enggak mungkin juga ya gua mau mukbang makanin stick drum. Gila juga deh. Udah lama ada satu buah makanan dunia sih kesukaan ya. Lama sekali, jadi ini video kali ini gue mau mukbang. Durian. Gue mau coba makan durian nih, buset. Ini durian. Gila. Ini sepertinya udah cukup sangat matang ya. Karena ini baunya udah meledak banget ini di satu ruangan ini. Dan ini harus segera dimakan. Oke, ini dia video reaction bagaimana gua makan durian nih. Kita langsung aja coba nih. Ini dia duriannya. Mantap nih. Kita buka dulu. Wow. Tebel banget dan ini benar-benar cukup matang. Gua kasih lihat. Itu dia. Cakep banget ini duriannya. Ada yang mau ikut? Sini. Oke, gue mau coba ini. Satu dulu ya, ini ya. Benar-benar cukup matang ya duriannya. Seperti ini tebal banget nih. Manis banget kayaknya sih. Saatnya gue mau coba cicipin durian ini. Tapi sebelumnya jangan lupa, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang tebal ini satu dulu. Oh my god, mateng banget sumpah nih. Ini dagingnya benar-benar tebal banget dan coba. Dan benar-benar clean. Ini kayaknya durian Sumatera nih ya. Tuh, kecil banget. Jadi pengen nambah. Biar kelihatan ya. Biar kelihatan nih. Gila, nampol banget. Rasanya tuh ulala banget deh. Pantas gak sih gue bikin konten mukbang begini? Gak apa-apa ya, nih iseng aja. Oke, udah dua. Lihat tuh, sop bijinya kecil-kecil nih. Berarti dagingnya benar-benar tebal ini. Gila, ini masih ada lagi. Coba ya. Gila, ini udah jam pukul 2 pagi sop. Gue sendirian makan durian. Coba ya. Makan durian ini tuh apa ya, sampai kayak rasanya tuh kayak lupa sama cicilan gitu. Ini benar-benar perfect banget ini. Di satu belahannya cukup baik banget ini durian, karena memang ini belinya yang super ya. Yang mau?
Gua latihan aja. Lihat nih. It's very delicious. Mungkin ada sebagian orang ya yang benar-benar nggak suka sama durian. Dengan apa? Mencium aromanya aja tuh udah wah gitu. Ini sambil ngopi kayaknya enak nih. Tebel banget. Kak, gua habis satu durian ini. Gila nih. It's very matang banget. Manisnya pas. Aromanya pas. Ini durian dari mana sih? Makasih nih yang buat udah bah, yang udah ngendorse gue durian, asik. Jangan-jangan nih durian asalnya dari desa Durian Runtuh nih, yang di film Upin Ipin. Oke. Masya Allah. Ini benar-benar nikmat banget. Oke. Ini duriannya benar-benar bijinya kecil dan dagingnya tuh tebal-tebal. Udah gitu kuning duriannya. Kayak gini tuh. Coba bayangin. Manis banget. Ini benar-benar manis banget. Pantesan gitu ya, apa kreator-kreator lain tuh pada enak banget gitu ya dilihatnya atau betah gitu ya bikin konten mukbang. Ternyata bikin konten mukbang tuh enak. Kenapa nggak dari dulu gue bikin konten mukbang? Ada lagi sob. Masya Allah, ini benar-benar nikmat banget duriannya. Dan ini kalau gue lihat ini durian Sumatera ya. Kan ini besar sekali. Gak tau kalau di kamera kelihatannya, tapi ini benar-benar besar. Alhamdulillah ya. Oke. Halo sob, ambil napas. Oke, segitu ya video gue kali ini ya, mukbang makan durian jam 2 pagi ini, edan banget sendirian. Gue mau lanjutin terusin. Ini masih banyak ini. Ini masih ada yang belum dibelah. Yang ini pun sisi ini belum dibelah. Dan ini masih besar banget. Nikmat banget. Kalau kalian suka video reaction gue makan mukbang makan durian ini, jangan lupa ya dikasih like, komentar, dan tombol subscribe dan loncengnya aktif ya. Ucapan saya sebelum pamit, semoga kita semua senantiasa sehat selalu, amin. Sampai jumpa lagi di konten gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Gue mau lanjut. Sikat. Durian.